Neymar Junior dos Santos saat ini telah resmi menjadi pemain dari Al Hilal dengan kesepakatan yang baru ditandatanganinya. Ya, Neymar akan memperoleh pendapatan sekitar 300-400 US dollar dalam 2 tahun. Dengan hal tersebut, saat ini bintang asal Brazil tersebut sudah resmi bergabung dengan beberapa bintang lainnya yang telah terlebih dahulu mendarat di Liga Negara Petrodolar tersebut. Nah, dengan kedatangan Neymar tersebut, tentunya akan menciptakan sebuah persaingan yang gila sekali di musim depan, di mana para setiap timnya ada nama yang unggul. Nah, di antaranya ada Ronaldo dan Mane di Al Nassr, Benzema, Kante di Al Ittihad, Milinkovic Savic, Malcolm, Neymar Al Hilal, kemudian Al Ahli Roberto Firmino dan Riyad Mahrez, dan tak hanya itu, total sudah ada 20 pemain yang bergabung dalam persaingan di Liga Arab Saudi musim ini. Nah, kedatangan dari Neymar tersebut memang memunculkan dua persepsi pendapat dari publik, ya, di mana banyak orang yang berkata bahwa para pemain bintang yang hijrah ke Liga Arab tersebut hanya dikarenakan uang besar yang ditawarkan saja. Namun pendapat kedua, semua bintang itu hijrah ke Liga Arab Saudi dikarenakan ingin mengikuti langkah dari Cristiano Ronaldo yang mengawali semuanya. Terlepas dari hal itu, tepat sehari sebelum kepindahan Neymar ke Al Hilal itu, Ronaldo dirinya sudah memberikan sambutan pada Neymar tersebut. Memang sambutan yang diberikan oleh Ronaldo tidak diucapkan secara langsung, akan tetapi Ronaldo dirinya memberi sambutan lewat kode caption di sosial medianya. Ia di mana dirinya memposting foto skuad Al Nassr, di mana dalam postingan tersebut bertuliskan caption tulisan Arab, namun jika kita terjemahkan dalam bahasa yang bisa kita artikan, caption postingan Ronaldo tersebut berisikan kata, "Kemenangan milik mereka yang datang." Memang hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan transfer Neymar ke Al Hilal, namun bila kita cermati lebih dalam lagi, Ronaldo dirinya seperti mengundang semua bintang untuk datang ke Liga Arab Saudi. Dan hal tersebut seolah-olah menjadi kenyataan, Neymar saat ini sudah resmi bergabung dengan sengitnya persaingan kompetitif di Liga Arab Saudi dengan membela panji kebesaran dari Al Hilal. Namun semuanya diyakini tidak akan terhenti sampai di sini saja, ya, di mana masih akan banyak bintang lagi yang akan mendaratkan kakinya di Liga Gurun Timur Tengah tersebut. Ya, Ronaldo dirinya memperkenalkan inilah Arab Saudi, di mana kehidupan di Arab sangat menjanjikan, dan dirinya telah merasakan semuanya, dan dengan apa yang telah dirasakan oleh Ronaldo tersebut, semua pemain bintang berbondong-bondong datang ke Liga Arab Saudi Pro. Kami akan jauh lebih baik dan Liga Saudi semakin baik, tahun depan akan lebih baik lagi. Langkah demi langkah saya pikir Liga ini akan menjadi salah satu dari 5 Liga teratas di dunia, tetapi mereka membutuhkan waktu, pemain, dan infrastruktur, tapi saya percaya bahwa negara ini memiliki potensi yang luar biasa, mereka memiliki orang-orang yang luar biasa. Menurut pendapat saya, Liga ini akan menjadi hebat, ujar Ronaldo dalam wawancaranya bersama Al Nassr beberapa waktu lalu. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.